Selamat datang lagi di channel saya, Gila di Beta Cupang Giant. Oke guys, pada video kali ini saya akan mengunjungi salah satu seller ikan cupang yang ada di Kuningan. Oke, tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak bacot, guys, kita langsung aja ke pamnya guys. Oke, yuk ikutin. Halo mas. Halo mas. Ini guys, kita udah ketemu sama yang punya pan. Namanya siapa, Mas? Yogi. Mas Yogi, Mas Yogi. Seller juga. Seller. Katanya di bagian apa? Jenis plakat. Plakat yellow. Plakat yellow. Oke. Boleh kita masuk lihat ikannya? Lanjut. Ini udah berapa lama ini, Mas? Sekitar 3 tahun. Wah, 3 tahun, guys. Udah lama juga, guys, ini. Mas Yogi ya. Oke Mas Yogi, terima kasih atas waktu dan tepatnya. Nih saya dipersilakan masuk ke farmnya ya. Ini Mas Yogi, ini ikannya ini totalnya nih ada berapa nih? Kalau di total dengan burayak ya sekitar mungkin lebih dari ribuan ya. Cuma memang yang udah siap jual ya paling sekitar 500 ekoran. Oh, jadi guys, ini totalnya ini di ikan di cupang di farm ini nih Mas Yogi, totalnya ini lebih dari 1000. Cuman yang siap jual itu ada 500 ekoran ya. Benar ya Mas Yogi? Ya, betul. Ini Mas Yogi ini ngebreed atau emang belanja lagi nih? Gini, kalau saya kan memang prospeknya tuh ke seller gitu. Oh, seller ya. Ya, penjualan gitu. Jadi saya tetap kadang ngambil ikan dari luar juga untuk langsung dijual. Tapi saya juga menyimpan tabungan itu dengan cara mengebreed gitu. Nge-breed. Jadi ketika misalkan saya belanja dari luar juga, tapi saya punya genetik itu untuk kedepannya. Oh, gitu. Iya. Jadi selain seller itu breed juga berarti ya. Betul. Oke, berarti ini cara ngejualnya ini gimana Mas ini? Nah, kalau saya cara penjualan saya itu sistemnya sistem lelang. Lelang nah, online ya? Iya, online. Itu ya hampir mungkin satu minggu tuh bisa 5 kali atau mungkin bahkan setiap hari gitu. Setiap hari. Gimana karena saya juga memang tidak fokus saja di cupang, tapi memang saya juga bekerja di tempat lain. Ya, jadi saya memang kadang menyisihkan waktu itu sekitar seminggu tuh 5 kali atau 4 kali untuk lelang. Untuk lelang. Itu sekali lelang itu berapa ekor, Mas? Satu kali lelang saya kadang minimal tuh 6 ekor. 6 ekor. 6 ekor. Yellow semua? Enggak. Kadang saya juga campur karena mungkin permintaan konsumen juga ya. Kalau saya terus-terusan yellow mungkin konsumen tuh merasa bosan gitu. Oh, iya. Tetapi kalau misalkan ada jenis lain mungkin ada pembaharuan untuk konsumen gitu. Tapi tetap yellow tiap lelang saya keluarkan. Iya. Terus selain lelang nih, sistem penjualannya ada nggak yang langsung datang ke sini offline gitu? Nah, untuk yang datang ke sini ada, kadang-kadang ada gitu. Karena memang saya terbentur dengan waktu kerja ke yang lain juga. Jadi saya memang tidak selalu membuka pam ini gitu untuk orang lain gitu. Terus ini sistem lelangnya itu di media sosial apa, Mas? Nah, untuk lelang mungkin nanti bisa dicek di Instagram itu altamis underscore beta atau di Facebook atas nama Lelang Altamis Beta Kuningan atau satunya Yogi Saipur Rahman. Oh, di situ bisa dicek saja. Oke guys, ini Mas Yogi sistem penjualannya itu dia menggunakan media sosial Facebook sama IG ya Mas ya. Iya. Facebooknya nanti nama Facebooknya kita cantumkan di video ya nanti ya atau di deskripsi ya sama IG-nya ya. Terus ini kalau misalkan untuk pakan nih Mas. Ini Mas Yogi, ini pakannya menggunakan pakan apa nih? Alami atau pakan hidup atau pakan yang praktis gitu sama dia pelet atau yang lain gitu. Nah, untuk di sini kita sama pada umumnya breeder cupang yang lain gitu. Kita selang-seling gitu. Kadang pakan hidup, kadang juga memang kita menggunakan pakan buatan untuk pelet gitu. Oh iya. Dan pelet juga saya mungkin membuat sendiri. Oh, membuat sendiri Mas. Racikannya peletnya. Itu udah kandungannya sudah saya penuhi dari segi kandungan protein lebih ditinggikan gitu. Tapi kadang juga misalkan menggunakan pakan hidup ya seperti yang lain pakai kasut, pakai jentik, pakai kutir juga. Juga Daphnia magna saya sering pakai itu. Oh, Daphnia magna ya. Semacam kutir juga ya. Ya, kutir besar, kutir besar. Oke guys, ini Mas Yogi ini punya dia memiliki pelet buatan sendiri ya. Nama peletnya apa Mas tadi tuh? Pelet Spirulina. Spirulina brandnya ada Altamis Beta ya? Iya, betul. Oke guys, ini teman-teman kalau misalkan mau butuh pelet buatan sendiri Altamis Beta bisa nanti kita cantumkan lagi contohnya ya, contoh peletnya ya di
di video ini nanti ya. Oke. Terus kepada teman-teman yang daerah sekitar di sini dekat, boleh langsung datang langsung ke sini ke Farm Mas Yogi ya. Yang terdekat aja ke sini boleh, dan kalau misalnya pengennya yang online, Mas Yogi siap untuk dilelang ya. Ikannya bukan Mas Yoginya ya. Om, bajunya boleh tuh, Om. Barangkali buat souvenir, Om. Bajunya bagus. Altamis beta kuningan. Oke, oke, oke. Dari Altamis Beta ya, isinya spirulina ya. Tuh spirulina ini pelet buatan dari Mas Yogi ya. Oke, nih contohnya seperti ini guys nih. Nih kita cium ya. Gile gile, mantap, amis amis guys, amis. Kayaknya ini cocok nih buat ikan nih. Amis kayak buah apa, Om? Hah? Amis kayak buah apa tuh? Kayak buah sirsak. Oke, guys. Ini isinya ini 30 gram ya, isi bersih ya. Nanti teman-teman bisa lah pesan ya ke WA-nya Mas Yogi. Ini harganya kira-kira satu ini nih, satu pieces. Apa namanya? Pieces ya ini ya. Harganya 25.000 guys, ya murah banget guys, dengan kualitas yang terjamin lah. Ya banyak manfaatnya, ada juga nih manfaatnya nih, ada nanti kita nanti dibaca aja sama teman-teman kalau nanti kalau udah beli ya. Mau beli. Ya. Oke guys ya, jangan lupa beli pelet buatan Altamis Beta. Oke, terpercaya dan banyak buktinya. Oke. Oke. Oke, Mas Yogi, terima kasih atas waktunya, atas tempatnya, atas pembincangannya. Mudah-mudahan usahanya lancar. Amin, amin. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan konsumen-konsumennya Mas Yogi ya. Siap, siap. Oke, sekali lagi terima kasih saya ucapkan, mudah-mudahan berkah. Oke. Amin. Oke, guys. Cukup sekian dulu video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dari ucapan, dari kata-kata, mohon dimaklumi guys ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Giladi Beta Spesialis Cupang Giant. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
kebetulan nih ada paketan nih ya, paket ikan cupang dari Mas Gandhi Cilacap yang waktu itu kita vlog farmnya. Oke, ini ikannya nih dari Mas Gandhi nih. Mas Gandhi ini ikannya datang nih, kebetulan nih saya ngevlog pas datang nih ikannya nih, kita buka aja langsung. Hebat nih Mas Gandhi, bener-bener emang suhu itu Cilacap punya, Cilacap Utara. Ikannya mati enggak Mas? Kalau mati ganti Mas. 4 ekor. Wah, hidup Mas. Mas hidup nih, hidup. 1 2 3 4 semuanya hidup semua Mas. Selamat Mas. Udah datang nih di Pam Mas Yogi ya. Mas Gandhi, salam semua Mas Gandhi dari anak-anak Kuningan Mas Gandhi ya. Semoga sehat Mas Gandhi. Oke. Nanti kapan-kapan saya kesana lagi sama teman-teman di sini. Oke, Mas Gandhi. Ya, nih, kayaknya udah datang semua. Selamat. Sip. Oh, di sini banyak teman-teman saya tuh, Mas. Tuh. AFC Beta ada, Uncle Beta juga ada, kameramen. Lady Beta, Uncle Beta. Oke, guys. Oke, sip.